Sudarlun kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Aceh di Jalan Tengku Imam Lungba Tabanda Aceh Minggu sore disegel oleh 20-an pengurus harian dan kader. Mereka juga menurunkan baliho yang terpasang dan menggembok pintu pagar kantor DPW PAN Aceh. Aksi ini sebagai bentuk penolakan keputusan DPP PAN terkait pengukuhan Teuku Hasbullah sebagai ketua DPW PAN Aceh dan Irfan Nusirasman sebagai sekretaris. Jadi mekanisme itu dibuat dalam pleno rapat pengurus harian, artinya bagaimana keputusannya nanti? Biasanya PLT itu mempersiapkan definitif. Definitif adalah muswiluh. Melalui muswiluh, ya, bukan penunjukan oleh DPP. Tidak, secara demokrasi dah ada ketua yang demokrasi itu muswiluh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.